Halo kawan, apa kabar? Kali ini kita akan melakukan percobaan dari sebuah alat yang pernah saya rakit, yang saya buat, yaitu sebuah charger yang bertugas untuk mengisi aki. Tapi ini multifungsi ya guys. Jadi charger yang saya buat dia itu otomatis, kemudian harganya murah. Kemudian bisa seandainya kita pasang inverter, dia bisa untuk menyalakan lampu, menyalakan TV LED atau lain-lainnya. Jadi pada saat kita mati lampu tidak perlu bingung ya, nggak perlu menyalakan lilin dan sebagainya, cukup menggunakan alat ini. Ya seperti yang saya contohkan seperti ini. Ini kalau dilihat ini tanpa menggunakan listrik, jadi ini berputar terus energinya. Jadi ini charger laptop bekas bertugas untuk mengisi aki. Akinya nanti kalau pada saat charger ini sudah mengisi penuh, dia akan di stop sama sebuah ini solar charge controller. Jadi dia bertugas untuk menyetop apabila sudah penuh. Nah, aki ini bertugas menghidupkan inverter. Inverter bertugas menyalakan charger. Charger bertugas mengisi aki. Begitu seterusnya, berputar seperti ini tanpa menggunakan listrik. Sekarang kita coba, dia nyala. Ini muter terus, guys. Ini cuma 10 ampere. Ini juga kontrolnya 10 ampere. Harganya murah banget. Sekitar 40.000. Jadi pada saat kita mati lampu tidak perlu bingung, karena kita masih bisa menyalakan TV dan sebagainya. Apabila HP mati, kita bisa ngecharge. Ini ada charger untuk HP 2 ampere. Lumayan cepat. Sekarang kita coba untuk menyalakan TV ya, guys. Berani suruhan minta buka warung. Ya gitu. Pulang mati kelilipan. Ya gara-gara tamu itu. Masalah itu manajemen lama. Pak Anton itu yang gak becus. Bisa aja. Ini namanya keberuntungan. Tidak semua. Siapa laki-laki yang nama lu? Buluk. Buluk sekali, Jok. Iya, Ben. Apa lu gak salah sih, Dun? Masalah pilih. Berangsa. Udah, Ben. Jangan kecampur. Kalau lu demen sama Tun, mendingan nikah udah. Apaan sih? Enak aja lu. Jangan enak, Bang. Kalau gak enak, masa abang ngotot dulu sama saya? Ya, kalau ini lain. Lain apanya? Ini pasti lain, kalau nyamu babi udah pasti cocok. Soalnya janda ketemu duda. Lah kalau si Atun, perawan, dapetin duda. Lah kagak nyambung. Lu jangan ikut campur deh, Kak. Kagak boleh nyambung, kagak boleh nyambung. Saya kan mamanya. Kalau si Atun bilang, kenapa saya kagak setuju? Ini mau belaza ini siapa? Oh, si Atun. Mengarang, lu mau nyakitin. Nyakitin, lu tuh yang nyakitin. Udah mau mama kagak sopan.
pengen nyalik aja lagi. Udah, biar lo yang luar. Lo bener menikah lo, Daniel. Nanti merokong, tapi nanti lo mau ditanggung dulu. Nunggu-nunggu bagaimana? Nanti lo mas Karyo mau tunangan dulu. Terus gimana sih, Tuh? Gimana usaha ini? Iya, Nya. Semalam masuk sama mas Karyo udah sepakat. Nggak mau, kita menikah dulu.